Assalamualaikum teman-teman, ini saya mau mereview laci ya, dua buah laci kanan kiri, laci untuk mesin jahit. Nah, ini pesanan teman saya untuk bikinin laci buat di mesin jahit ya. Ini saya bikin 2 hari ya, kelihatannya kecil tapi sampai 2 hari karena ini bentuknya rumit, banyak tempelannya. Oke, mau saya jelaskan ya, ini laci dua ya. Ini bagian sisi kanan nanti kecil, saya menggunakan triplek 9 mm. Kenapa saya menggunakan triplek 9 mm? Karena ukurannya ini udah kecil, kalau triplek 12 kan berarti nanti makan ke dalam ketebalannya, jadi ntar lebih sempit lagi. Jadi makanya saya menggunakan triplek 9 mm. Ini lacinya enggak ada relnya ya, karena laci biasa kalau ada rel kan lebih masuk lagi, jadi lebih sempit lagi. Ini lacinya panjang kecil, ini buat naruh benang ceritanya ini nantinya. Nah, ini yang punya laci, dan ini yang sisi kiri. Sisi kiri agak kecil, sisi kiri lumayan besar. Nah, yang sebelah sini nggak saya tempel karena nanti di pas dipasang itu nggak kelihatan ya, tempel di body. Kalau yang sebelah sininya saya tempel karena kelihatan. Ini yang bawah. Ini ya penampakannya. Ini bahannya menggunakan 9 mili semua ini trisetnya. Ini 9 mili rangkanya. Nih, kita copotin dan jelasin tegelnya ya. Ini cuma menggunakan kotak begini aja ini, karena nggak pakai rel. Ini yang bawah nggak saya tutup karena ini buat masangnya, nanti kalau ditutup nggak bisa masuk bor. Ini 9 mili semua, ternyata lebih kuat sama lacinya juga 9. Dan ini tempelannya menggunakan komposit PVC set. Ini nanti masangnya di bor terus disekrup ke atas, karena ini naruhnya nanti di bawah meja jahit ya. Ini saya nomerin, sebenarnya saya nggak di nomerin juga nggak berbalik karena ini handle-nya beda-beda, yang bawah ke atas, yang atas ke bawah. Ini coba, ini kan nggak pernah balik, nggak ini istilahnya nggak bakalan ketuker antara atas bawahnya. Karena handle-nya ini kan yang bawah dari atas, yang atasnya dari bawah, bentuknya sama, cuma balikannya doang, bentuknya kan sama. Nah, kalau yang dari atas nah begini. Nah, ini yang paling lama ini bikin tutupnya ya, tutup handle-nya ini. Nah, ini. Karena ada ini pakai 6 mili, terus double 12 mili, terus dikasih coakan ya buat tarikan gitu.
ada ini nempelnya, ini nempel ini luar dalam bawah samping, ini yang paling lama sampai bikinnya. Ini bikin tutupnya aja paling enggak sampai 3 jam enggak kelar ini yang khusus ini tutupnya aja. Ini yang bawahnya, jadi kan nah ini buat nariknya jadi rapi ya, tapi sih rapi, cuman buatnya emang lama. Beda kalau cuman kasih apa handle depannya aja kan tinggal nempel doang gampang. Ini penampakan bawahnya, penampakan bawahnya saya tempel, belakangnya juga saya tempel. Sisi kini saya tempel, kalau yang sisi kini enggak. Kalau dalamnya bukan enggak tempelan sih, enggak apa-apa, enggak kelihatan. Nah, sisi bawahnya nanti kan masangnya ini lebur masuk. Ini kan yang atas ya, saya balik ya. Masangnya di sini lebur di sekrup ke atas karena masangnya di bawah meja. Ini nanti buat naruh benang ya, karena ini yang pesen kan bang jahit buat benang dapat banyak. Ini satu yang lebar ada dua, terus yang kecil juga ada dua. Oke, kita pasang lagi ini nih mas. Ini presisi banget ya. Ini saya kasih jarak ke sampingnya aja cuman 2 mili. Cuman 2 mili jaraknya. Karena enggak pakai rel. Kalau pakai rel jaraknya itu sampai 2,5 cm. Kalau masuk ke sininya, ini masuk ke sini. Belum masih kemakan ketebalan ini. Ntar lajinya jadi kecil. Karena tujuannya biar muat banyak. Oh maaf, kebalik ini tadi boxnya belum saya balik ya. Tadi boxnya saya balik, pantesan agak susah. Ini bikin boxnya aja 2 sehari sendiri ya. Tapi belum nempel, kalau nempelnya sekalian teman punya lainnya. Rapi kan ini dari bawah. Ini dari atas, ini nempelnya sama mau mulu. Tempat mesin jahit, tempat benang. Next. Nanti kita set juga ya. Ini yang enggak saya rekod, ini yang bikin ini handle-nya lama, jadi enggak saya rekod. Oh, yang lainnya nanti ada videonya sendiri ya teman-teman. Nah ini yang kecil. Nah ini yang kecil kan kalau pakai rel coba mau jadi seberapa, ini cuman 7 cm ini dalamnya. Nah, kalau udah kepotong 2,5 buat rel, ntar kepotong ini 2 cm kan, ini 9 mili kali 2 anggap aja 2 cm. Udah masa laci mau segini, masa laci mau 2 jari ya kan. Makanya saya nggak pakaiin rel, yang gini aja yang penting bisa buat naruh barang. Yang kecil kan nanti masangnya di sebelah kanan, jadi yang tempel sebelah kanannya ini. Yang sini nggak saya tempel karena nempel di body. Oke, bagaimana pendapat teman-teman tentang laci ini?
dan terima kasih telah menyaksikan video ini ya. Jangan lupa like, share, dan komen, subscribe juga, dan dukung terus agar ini berkembang. Oke, terima kasih.